Gak usah khawatir. Jangankan testimoni melalui video. Surat khusus kepada presiden pun saya akan buat karena. Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Pateliti menegaskan dukungannya terhadap transformasi status Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare menjadi Universitas Sains Islam Indonesia. Bahkan Lanyala akan berusaha memperjuangkan perubahan status tersebut sampai berhasil. Hal itu dinyatakan Lanyala saat menerima aspirasi yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang APK IAIN Parepare, Siti Jamila Amin dalam FGD di Auditorium IAIN Parepare pada Selasa 16 November 2021. Titipan dari Pak Rektor, mudah-mudahan aja Bu, insya Allah, mudah-mudahan akan segera jadi win ya. Saya juga punya pengalaman pernah menjadikan IAIN menjadi win, salah satunya dari ini Pak Jember. Jadi gak usah khawatir, jangankan testimoni melalui video, surat khusus kepada presiden pun saya akan buat karena. Untuk tim perubahan bentuk, bahwa kami dari IAIN Parepare tidak melakukan perubahan bentuk dalam Islam Negeri seperti kebanyakan dari perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri di Indonesia, tetapi kami mengusung dengan melihat sumber daya yang ada di Kota Parepare ini dan sumber daya yang ada di IAIN Parepare ini untuk menuju atau bertransformasi ke Universitas Islam Indonesia. Terkait dengan kegiatan yang hari ini, saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pemikiran-pemikiran yang baru untuk mendukung perubahan amandemen kelima Undang-Undang Dasar negara. Dalam testimoninya, Dirjen berharap transformasi IAIN Parepare akan menjadi poros epicentrum peradaban sains dan teknologi yang dibingkai oleh nilai keislaman. Dari Parepare, Alfiansyah Anwar, Nur Mubarak, Pijar Channel.